Boleh tidak kita bersalaman dengan lawan jenis menggunakan sarung tangan atau dialas dengan jilbab panjang? Karena ibu mertua saya melarang saya untuk tetap bersalaman dengan sepupu suami, adik laki-laki suami. Saya juga adik laki-laki suami saya, juga paman suami saya. Awalnya saya tidak mau salaman, tapi ibu mertua saya bilang jangan ekstrim banget. Ini bukan masalah ekstrim banget, memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Seorang muslim dan muslimah sudah harus menjadikan di atas kepalanya bendera besar Islam, tulisannya agama. Kembali kepada situ terus. Nggak bisa enggak. Agama bilang nggak boleh, walaupun siapa bilang enggak. Gitu kan? Bilang ini bukan masalah ekstrim. Ini bukan masalah ekstrim, tapi ini masalah agama larang. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, لَا يُطْعَنَنَّ أَحَدُكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسُّ يَدُهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ. Hadis sahih. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, jauh lebih ringan baginya. Maksudnya hukumannya hari kiamat. Lebih ringan baginya. Hari kiamat lebih berat daripada itu. Lebih ringan baginya ditusuk dengan besi yang tajam di dunia daripada hukumannya yang datang nanti hari kiamat. Bagi siapapun yang menyentuh atau orang yang menyentuh tangannya dengan wanita yang tidak halal buat dia. Emang gak boleh. Kata Nabi SAW, inilah usafihun nisa. Saya tidak pernah menyalami wanita yang bukan mahram. Gitu kan? Memang larangan Nabi SAW. Jadi kita berikan isyarat memang tidak boleh. Dilarang bersalaman sini ada pelapis, gak ada pelapis sama saja. Itu umum larangan. Jadi sebaiknya jangan gitu kan. Tegur sapa, assalamualaikum, iya orang salam kita jawab iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah jawab biasa gitu kan. Tapi adab-adab syar'i dijaga. Salaman ya itu tidak ada gitu kan. Kontak mata itu tidak ada dan seterusnya itu hal-hal yang diperintahkan.